Dengan mengusung slogan sigap membangun negeri di tengah wabah COVID-19 yang melanda di Indonesia, Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung sebagai salah satu perwakilan Kementerian PUPR di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lakukan gerakan tanam pohon bersama. Sedikitnya ada 5.000 pohon produktif yang ditanam dalam peringatan Hari Bakti PUPR kali ini. Penanaman dilakukan tersebar di Kabupaten Belitung Timur, Belitung, Bangka, dan Kota Pangkal Pinang. Untuk penanaman di Kota Pangkal Pinang, lokasi yang dipilih di sekitar Kolong Kacang Pedang. Terpilihnya penanaman pohon di sekitar Kolong Kacang Pedang karena Kolong Kacang Pedang merupakan sumber air baku untuk wilayah Kota Pangkal Pinang. Selain itu, Kolong Kacang Pedang juga memiliki fungsi lainnya, yaitu sebagai penanggulangan banjir saat musim hujan. Semuanya tanaman produksi, jadi nanti bisa dimanfaatkan masyarakat sekitar. Jadi kalau buah bisa dimanfaatkan, tapi ya harus dirawat. Nanti tanamannya tetap tumbuh untuk konservasi daerah sekitar kolong. Kira ada target, Bang? Kami harapkan ya ini bisa konservasi ini bisa berjalan sehingga erosi di sekitar kolong itu bisa terjaga dengan baik. Karena selama ini itu apa ya, gas kita itu sangat rusak. Ada penambangan dan sebagainya sehingga terjadi erosi yang cukup tinggi sehingga kolong itu banyak sedimentasi. Sehingga perlu kita UP, kita keruk. Kayak ini kota kan melakukan pengerukan ini tiap tahun. Jadi pengerukan cukup tinggi. Jadi kalau kita bisa konservasi dengan baik, itu akan terjaga erosinya. Bibit pohon yang ditanam merupakan bantuan dari BP Das HL Batu Rusa, Cerucuk, Kepulauan Bangka Belitung. Dan bibit yang dipilih adalah bibit pohon produktif seperti nangka, rambutan, mangga, dan sukun. Dari Kota Pangkal Pinang, Ando Sinaga, TVRI Bangka Belitung melaporkan.